Luar biasa, apa kabar semuanya? Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Unis telah meluangkan waktu dan tempatnya. Boleh tepuk tangan buat Unis. Subhanallah, Unis ini ceweknya kerudungan semua ya. Tipe gue banget. Apalagi mbak yang di depan yang kerudung cok, halo. Luar biasa sekali, udah kerudungan cantik ya. Bawahnya tuh pengen bikin masjid tuh. Buat ijab kabul kita nanti. Mas yang di sebelah mau dibikinin masjid. Buat nyolatin loh. Tapi teman-teman jujur, cewek kerudungan tuh adalah cewek tipe gue banget. Karena dulu tuh gue pernah pacaran sama cewek yang kerudungan, itu dicomblangin sama teman gue. Kata teman gue yang nyomblangin, Nijar, ada cewek cantik namanya Eka Nuriana, dia kerudungan juga. Wih, serius loh? Iya, tapi sayang, kenapa? Dia sengkle orangnya. Maksudnya sengkle? Ya dia suka bercanda terus. Oh, dalam hati gue, it's okay gitu kan, no problem. Karena asik, seru, suka bercanda terus. Ya udah iya, dikasihlah kontaknya. Ternyata serius coy, cantik, kerudungan, terus imut, subhanallah. Namanya Eka Nuriana. Kenapa imut? Karena si Eka tuh punya tai lalat di sini nih. Tapi memang bukan tai lalat yang biasa. Yang luar biasa. Yang gede tau gak lo? Apa ya yang muncak Sunda mah badak tau gak lo? Kayak bola biliar nomor 8. Itu kan tai lalat ya. Mungkin lalat tuh boker kayak kurtut. Bukan gitu tapi kurtut ngumpul. Tapi serius teman-teman, cantik banget. Kalian bisa lihat sendiri Instagramnya, @ekanuriana. Di tengah tuh A-nya 2, kalian bisa cek sendiri. Pertama kali gue ketemu sama si Eka, itu di depan rumahnya. Mau main gue jemput dong, gue SMS, Kak aku udah depan rumah. Oke bentar, aku pakai kerudung dulu, oke. Pas Eka datang, gue jadi ingat kata-kata teman gue kalau misalkan si Eka, itu sengkle suka bercanda. Gue bercandain tuh, tai lalatnya. Eka datang, gue bilang gini, kamu belum beres pakai kerudung? Ah, udah kok. Emangnya kenapa sih? Belum rapi ya? Oh enggak, aku kira belum beres. Emang kenapa? Tuh, jarum pentul masih nempel. Hei! Ya Allah ya. Gua kira Eka bakalan ketawa atau enggak ngebalas bercandaan gua. Ini mah kayak, yaudah ayo jalan. Ya Allah ya Robi, gua di motor diem-dieman sumpah. Gua duduk di motor Eka di besinya tau enggak lu kayak. Jauh banget itu. Itu dimasukin gas LPG 3 kg, masuk itu di tengah. Ya Allah ya Robi. Udah jauh diem-dieman pula di motor. Gua yang kayak enggak mau kesan pertama bertemu. Itu jadi garing, jadi boring. Gua enggak mau, gua pengen ini berkesan gitu kan. Akhirnya gua tanya si Eka kan. Gue ambil nyetir kan. Belum di starter. Belum jalan. Saat pas jalan kan satu. Kak. Eka jawabnya gitu. Ya, oh, ya Robi. Udah makan? Udah. Di rumah ada siapa? Keluarga. Besok kuliah. Besok Minggu. Salah. Makin kesini gue bingung harus ngapain. Akhirnya gue ngajakin Eka ke tempat yang mungkin Eka suka. Biar dia seneng. Gue ngajak dia ke tempat kerudung. Bodohnya gue gak tahu kalau misalkan di toko kerudung, itu pasti ada jarum pentul. Ya Allah, ya Robi udah mak. Eka tuh milihin kerudung masih udah senyum tau gak? Udah happy gitu kayak. Kerudung yang ngegantung gitu kan kayak milihin. Kok ada celana dalam, Mbak? Jalan. Di depan Eka itu ada etalase yang dalamnya ada jarum pentul. Gua di belakang dia kayak yang, ya Allah mudah-mudahan gak lihat ke situ. Sumpah deg-degan coy kayak. Pas Eka milihin du pandangan Eka ke arah jarum pentul. Das. Ada jarum pentul. Gua di belakang, ya Allah, ya Robi. Mbak,
Jarum pentulnya ada yang warna hitam enggak? Mbak yang jualan jawab. Ada, Mbak? Itu, iya. Asal lu tahu ya, Mbak, mau jarum pentul kek, mau coklat chip kek, bodo amat, yang penting gue bersyukur. Dasar lu, set dia pergi. Ya Allah, ya Robi, gue bingung harus ngapain lagi. Akhirnya gue ngajak dia ke tempat makan, kita duduk kan. Excuse me, pesan makan. Gue bilang, Mbak, Mbak, Mas, saya mau mocha flute satu plus tambahan choco chip. Gue lihat Eka kan. Eka tuh udah adem hatinya. Dia bilang, gak apa-apa kok, mungkin keceplosan. Iya, maaf ya. Masnya bilang, mohon maaf mas, choco chip habis. Ambil aja pasti mbak. Hey! Allah, ya Rabbi. Tapi alhamdulillah, itu kan masih PDKT, akhirnya gue pacaran sama si Eka. Ternyata bener ya, setelah kita pacaran tuh kita jadi tahu sikap pacar kita seperti apa yang lebih dalamnya gitu loh. Jadi si Eka itu bukan cuman kayak gitu, tapi lemot ya Allah ya Rabbi. Sumpah kayak otaknya tuh mikir lama banget si Eka tuh. Cuman ya cantik doang sih memang, cuman gue sayang waktu itu kan. Kenapa lemot? Karena waktu itu gue nonton sama si Eka. Ya Allah, nanya terus kerjaannya. Udah pacaran kan, terus bilang, baby. Apa? Kok filmnya belum mulai? Kita kan masih ngantri. Ayo maju. Oh, maju. Di dalam bioskop nanya lagi. Baby. Nah. Kok kapalnya tenggelam? Iya. Nah kodanya gak tahu kalau ada karang di depannya. Oh. Bego ya? Iya. Dalam hati gue kayak kamu. Ya Allah, di akhir film nanya, baby, apa? Itu kok yang cowok meninggal? Iya, yang cowok tenggelam, terus kedinginan. Oh, kok yang cowok masih hidup? Umur mah gak ada yang tahu, yang. Oh, baby, apa lagi sih? Kamu jangan pernah ninggalin aku ya. Ya Allah. Cowok digituin, langsung... Ih, apa ya turun bro? Apa sih? Langsung lemas, sumpah langsung lemas kayak ya Allah ya Rabbi. Gue bilang kan, iya sayang, aku nggak akan ninggalin kamu kok. Aku akan selalu ada buat kamu. Oh ya Allah ya Rabbi. Tapi sumpah teman-teman, mungkin kalian di sini ya yang cewek-cewek cantik-cantik itu pada pinter dandan. Kan Nuriana tidak teman-teman. Eka selalu bawa make up, tapi aneh make upnya. Cewek-cewek biasa kalau pakai lipstick gini dong, lipstick diambil, dibuka, keluarin, puter. Si Eka lipstick diambil, dibuka, dikeluarin, lipstiknya diem, bibirnya yang muter. Terima kasih, nama gue Fajar.